Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia Radio Suara Batubara FM 89.3 di mana saja berada, wabil khusus untuk Sam hari ini dan seluruh jajaran penyiar, semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua, dimudahkan segala urusan, lancar rezeki, selamat dunia, selamat akhirat. Hari Jumat adalah hari yang istimewa bagi umat Islam. Di hari ini, banyak sekali keutamaan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada hambanya yang beriman. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita sebagai umat Islam memanfaatkan hari Jumat dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana judulnya tadi, amalan di hari Jumat. Maka kita harus paham, hari Jumat itu dalam ajaran agama kita juga disebut Sayyidul Ayyam, raja dari 7 hari ini. Jadi raja dari segala hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad atau Minggu itu adalah Jumat. Hari terbaik dalam Islam, mengapa? Karena Jumat hari yang diagungkan di antara hari yang lain. Ada juga yang mengumumkan, pokoknya ada sebutan hari-hari yang lain, Jumat inilah yang utama. Pada hari Jumat, Allah menciptakan Nabi Adam. Pada hari itu pula, Allah menurunkannya dari surga. Kisahnya ada. Setelah menabrak larangan yang dicegah Allah jangan dibuat, tapi Nabi Adam memakan buah dari pohon yang terlarang. Di masyarakat kita memahamkan namanya buah syajaratul khuldi. Setelah lama hidup di bumi, Nabi Adam wafat juga di hari Jumat. Tentu peristiwa ini bukan sebuah kebetulan saja. Tak hanya itu, hari Jumat juga ditentukan hari kiamat. Tapi nggak tahu Jumat kapan. Apakah Jumat yang ke depan atau 2 minggu lagi atau 1 tahun lagi. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Pada saat itu, manusia sudah mulai cuek, tidak peduli lagi dengan terserahlah hari Jumat begitu. Manusia itu sudah merasa canggih, sakitnya sudah boleh dikatakan hanya tinggal kematian sajalah yang susah untuk diobati dan tak bisa diobati. Pada saat itu saking canggih, apapun sakit sudah ditemukan obatnya. Mungkin begitu pandangan guru-guru kami pada saat itu. Jadi dari Sa'ad bin Ubadah ada riwayat ini ya tentang masalah hari Jumat. Sayyidul ayyami indallahi yaumul jumu'ati wa huwa a'zamu min yaumin nahar wa yaumul fitri wa fihi khamsu khisal fihi khalaqallahu adama wa fihi uhbita minal janna ilal ardi wa fihi tufiya wa fihi sa'ah la yas'alul abdu fiha Allah syai'ah illa a'tahu iyyahu ma lam yas'al isman aw qati'ata rahimin wa fihi taqumus sa'ah wa ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala rihin wala jabalin wala hajarin illa wa huwa musbikun min yaumil jumu'ah. Kurang lebih artinya hari Jumat adalah penghulu atau rajanya dari segala hari. Bahkan ia lebih agung daripada hari raya kurban, hari raya fitri. Di dalam Jumat terdapat 5 keutamaan. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam, mengeluarkannya dari surga. Pada hari Jumat Allah mewafatkan Nabi Adam. Di hari Jumat juga terdapat waktu yang tiada seorang hamba meminta kepada Allah di dalamnya kecuali Allah mengabulkan permintaannya. Selama tidak meminta dosa dan memutus tali silaturahim. Hari kiamat juga terjadi hari Jumat. Tiada malaikat yang didekatkan di sisi Allah, langit, bumi, angin, gunung, dan batu, kecuali ia khawatir terjadinya kiamat pada hari Jumat. Itu tentang kekhususan hari Jumat. Hari Jumat juga penghapus dosa. Hari Jumat juga, itu kalau hadisnya, Nabi SAW,
As-salawatul khamsu, salat yang lima. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ke Jumat. Wa ramadhanu ila ramadhan, dari Ramadan ke Ramadan. Mukaffiratun ma bainahunna idaj tuni batil kabair, menghapuskan di antara keduanya selama dia menjauhi yang namanya dosa-dosa besar. Ya, seperti itu. Udah itu lagi, Jumat ini bagi orang yang tak mampu haji karena fakir, makanya juga disebut sebagai hajinya orang-orang fakir. Orang fakir mau menghadiri Jumat itu perlu yang namanya upaya. Ya, kalau kita ya, dengan segala yang ada mungkin tidak seperti mereka. Jadi kalau al-jumu'atu hajjul fuqara, hari Jumat itu adalah haji para orang fakir. Selanjutnya orang yang meninggal hari Jumat dilindungi dari fitnah kubur. Ada yang mengatakan di Jumat itu saja, seperti itu karena keberkahan Jumat. Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati au lailatal jumu'ati illa waqahullahu fitnatal qabri. Tiada seorang muslim yang wafat di hari atau malam Jumat kecuali Allah menjaganya dari fitnah kubur atau siksa kubur, seperti itu. Pahala berangkat salat Jumat sama seperti pahala puasa dan salat selama 1 tahun. Maksudnya salat sunat ya. Man khassala yaumal jumu'ati wa ghtasala wa bakara wa btaqara wa masah wa lam yarkab wadana minal imam fastama'a wa lam yalhu kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Karena siapa yang membasuh pakaiannya dan kepalanya, mandi, bergegas Jumatan, menemui awal khutbah, berjalan dan tidak menaiki kendaraan, dekat dengan imam, mendengarkan khutbah dan tidak bermain-main, maka setiap langkah mendapatkan pahala berpuasa dan salat selama 1 tahun penuh. Seperti itu. Dan hari Jumat juga waktu mustajab doa, minta apa saja, ada yang hutang, kan gitu, ya Allah lapangkan rezeki, bisa saya bayar hutang. Ada yang sakit, ya Allah sembuhkan saya dari sakit, begitu. Ada yang belum punya pasangan, ya Allah pertemukan saya dengan jodoh yang beriman. Ada yang belum punya anak keturunan, semoga Allah titipkan anak keturunan. Ada yang mungkin anaknya bandel, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Ada yang suaminya belum taat, semoga suaminya dapat kebaikan. Seperti itu, waktu mustajab doa. Mungkin ada listriknya, udah 3 bulan nggak bayar, udah apa, datang surat, atau mungkin bunyi toketnya sudah cukup mengganggu. Doa sama Allah, lalu keluar dari rumah mencari rezeki. Seperti itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudah rezekinya. Jadi, amalan apa saja? Pertama, perbanyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu utama di hari Jumat karena ada hadis yang mendukung. Sudah itu, perbanyak zikir dan doa sebagaimana yang saya katakan tadi, dianjurkan minta kita. Lalu memperbanyak membaca Al-Qur'an, utamanya suratul Kahfi, di masyarakat kita ada juga membaca Yasin, seperti itu. Kalau mau Jumat, bersihkan diri, mandi. Mandinya mandi sunat karena itu juga ada nilai ibadah. Kita mau kumpul di kumpulan orang yang ramai, maka kita dapat pahala karena kita membersihkan diri dan memuliakan hari Jumat. Kepada kaum perempuan, walaupun tidak hadir Jumat, disunahkan niat mandi Jumat, bukan untuk sholat Jumat. Kalau laki-laki untuk hadir sholat Jumat. Selanjutnya, mengerjakan bagi perempuan sholat zuhur di awal waktu. Asal sudah dengar azan, boleh langsung kerjakan. Tidak perlu menunggu pulang. Kalau menunggu pulang nanti suaminya nyangkut di warung kopi, asar baru pulang, mana pula sholat zuhur pula dia, ya kan? Nah, selanjutnya, mengenakan pakaian terbaik. Dianjurkan putih, seperti itu. Karena putih ini kalau orang berangkat haji itu putih. Oh, udah itu lagi waktu kita dikuburkan, putih juga. Dan putih ini terkesan, ya, nyaman kita melihatnya. Seperti dokter kita tengok kan pakaian putih, seperti itu. Memakai wangian, karena kalau kita berbau itu mengganggu hidung orang, seperti itu. Jadi agak kurang apa namanya enak beribadah. Selanjutnya, tadi yang saya katakan suratul Kahfi tadi dianjurkan ya. Setelah itu kita melakukan sholat-sholat sunat waktu naik itu kan untuk sholat Jumat.
Kalau di kampung kita ini kan ada qoblal jum'ah, ba'dal jum'ah. Dan segera berangkat ke masjid supaya kita mendapatkan pahala keberkahan itu. Mendengarkan khutbah dengan seksama dan kita melaksanakan sholat sunnah setelah sholat Jumat itu. Kalau bisa, kalau di tempat itu 4 rakaat, 2-2. Kalau di rumah boleh 2, seperti itu. Setelah itu dianjurkan juga kita beraktivitas seperti biasa, kegiatan sosial, mendatangi orang-orang yang sakit, silaturahim, dan berbagai zikiran-zikiran yang dianjurkan. Ya, perbanyak seperti sholawat tadi. Selanjutnya, ya jelas bersedekah, karena Sayyidul Ayyam itu hari Jumat bersedekahnya pun lebih lebih besar seperti itu. Kurang lebih begitu, Sam, tentang masalah gambaran amaliah di hari Jumat yang penuh berkah. Iya. Iya, siksa kubur, iya. 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 Meminta meninggal di waktu yang baik, di hari yang baik, di tempat yang baik, boleh. Boleh. Cuma kan itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Kadangkala ada yang minta tak terkabul. Kadangkala memang sudah ditentukan oleh Allah. Memang kan doa itu hak yang mengabulkan Allah. Allah suruh pinta saja. Iya, seperti itu. Yang penting minta yang baik lah ya. Kalau minta yang buruk itu nggak dianjurkan. Seperti itu. Iya, Sam. Apa katanya, Sam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Bang Idil Somai dan seluruh pendengar setia RSB di mana saja berada. Tanda doa seorang itu terkabul, ya kalau apa yang dimintanya sekarang? Kalau yang dimintanya itu wujud, berarti terkabul kan gitu. Ibaratnya, iya, aku minta istri, istrinya udah ada nggak? Iya, nggak. Tengok aja hasilnya gitu. Hah? Belum, berarti doanya belum terkabul. Minta lagi. Sebetulnya bukan perkara terkabulnya doa loh, Bang Idil Somai. Tapi kedekatan kita kepada Allah. Makin lama doa kita tidak kabul, doa kita kan makin banyak. Harusnya gitu. Nilai ibadahnya bukan hasilnya. Orang banyak terpaku kepada hasil. Padahal proses itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh, dulu waktu saya ikut tahfiz ya, ngapal Quran. Jadi kadangkala kan ngapal itu sulit betul lengketnya. Sulit betul. Jadi disemangati buat guru itu. Bukan perkara kamu cepat atau lamanya dapat. Bukan dapat itu tujuanmu, tapi kedekatanmu kepada Allah. Makin rajin engkau baca Quran, makin rajin kau menghafal, mengulang-ulang, berarti engkau tambah dekat sama Allah. Hasilnya itu urusan Allah. Jadi doa itu kabul, alhamdulillah. Itu kan bonus ya dari doa. Tapi sebenarnya doa itu ibadah. Takutnya ketika sudah dapat apa yang diinginkan, nggak doa lagi gitu. Jadi ada orang kadangkala, ya Allah, aku mau PNS. Rupanya nggak jadi PNS gitu kan. Nggak doa lagi. Rajin tahajud, rupanya nggak tahajud lagi. Kan begitu. Berarti seakan-akan begini. Allah Ta'ala itu dipaksanya sesuai dengan keinginan dia kan gitu. Suka-suka akulah kata Allah. Mau ku kabulkan mau tidak gitu. Yang penting dekat ya kita loh. Tapi kalau terkabul, Bang Idil Somai, alhamdulillah. Sebetulnya kriteria doa itu harus rinci. Rincinya begini maksudnya. Sekarang mintanya istrinya orang mana, umurnya berapa gitu, biar lebih pas gitu. Suku apa gitu, ya. Dari keluarga mana, kalau bisa spesifik gitu.
Jadi kan ada saya agak lucu sedikit yang di dalam video-video di Facebook itu yang beredar. Kan begini bahasanya. Ya Allah, jodohkan aku dengan si Polan, anak si Polan. Kata dia kan, kalau seandainya aku bukan jodohnya, izinkan orang lain tak berjodoh kepadanya kecuali hanya kepadaku. Kata dia. Gitu. Itu maksa itu. Iya, jadi sabar, Bang Idil. Kalau doa belum kabul, alhamdulillah ada kesempatan bisa berdoa kepada Allah Ta'ala. Sama dengan orang, kalau dikasih anak nakal, dia kan sering istighfar tuh. Dia sering ingat Allah. Ada baiknya enggak? Ada, ingat Allah terus. Jadi kalau anaknya enggak nakal, enggak ingat Allah dia. Iya. Jadi begitu. Selanjutnya apa tadi? Iya, kan itu kan masih sangkut paut. Kan keluarga yang ditinggalkan itu kan berarti dizalimi. Doa orang yang dizalimi ini kayak mana? Sementara kan harta warisan itu kan hak dia. Dia mengharap, ya dia takutnya kita, dia ngadu sama Allah. Ya Allah, ah kan gitu. Jadi kalau sebetulnya, apa yang dilakukan oleh yang hidup, oh, yang mati itu tadi, tanggung jawabnya kan sudah putus. Kecuali tiga, kan gitu. Sedaqotun jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakannya. Ini khawatirnya anaknya nggak jadi soleh-soleh karena nggak bagi-bagi di situ. Itu yang jadi masalahnya. Yang kedua, apa? Manfaat ya daripada harta itu kan tak berjalan. Seperti itu. Jadi, sebaiknya cepatlah dibagi. Kayaknya tempo hari Pak Bang Idil Soma ini nanyanya masalah harta terus ini. Ada yang perlu dibagi dapat aja. Kalau nggak salah saya ini. Iya, Masya Allah. Kalau kita pandang tentang masalah jangka waktu, itu sebenarnya kesepakatan. Kalau di zaman Rasulullah, sebelum disolatkan itu kan Rasulullah kan bercerita masalah harta. Nah, ini mayit berutang siapa yang jamin? Karena Rasulullah nggak mau nyolatkan orang yang dalam keadaan berutang, kan begitu. Dan kondisi kalau ada yang menjamin, okelah, kan gitu. Itu kan perkara harta, berarti harus disegerakan. Cuman kan di masyarakat kita tengok biasanya setelah 100 hari, karena kan udah selesai sedekah-sedekah semua kan mungkin apa, baru dibagi. Sebenarnya lebih cepat lebih baik, 3 hari dibagi atau seminggu atau lebih cepat lebih baik sebenarnya. Iya. Iya, Sam. Iya. Apa katanya? Iya, kebenaran. Fadilah ya. Fadilah kurban. Ya, keutamaan kurban di rumah sendiri sama di masjid. Kalau di rumah sendiri kan kita yang motong. Iya, kalau di masjid mungkin kita serahkan di panitia. Jadi kalau di rumah sendiri sebetulnya tergantung niat. Kalau di masjid niatnya untuk maslahat orang ramai, ada kebersamaan, silaturahim, ya bagus. Tapi kalau di rumah dia motong sendiri, itu lebih tinggi fadilatnya. Dia membagi, jadi hatinya bersih. Nah, jadi kalau nanti di masjid kan banyak lagi cincang-cincongnya. Sebetulnya mana-mana bagus. Tapi kalau ditanya, saya lebih kalau menengok di dalam ayat-ayat Quran itu kan, menengok takwa kita. Ya, kalau bisa sebenarnya, kalau kita kurban itu, potong, kita cuma ambil satu potong saja, selebihnya kita kasih. Ya, satu potongan untuk bisa digigit, dimasak gitu, cuma satu, ya, selebihnya dikasih. Ya, kalau bisa ya diserahkan semua. Kalau sunnahnya itu ya tetap harus ada kita rasakan, kecuali nazar. Nazar lepas semua. Iya. Oh, boleh. Iya. Silakan. Enggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, Tok Putih dan seluruh pendengar setia RSB di mana saja berada. Tak sholat ini kan dosa besar.
ya dia berdosa kepada Allah. Kan ini di dalam kitab Al-Kaba'ir Imam Az-Zahabi dibahas. Jadi guru-guru saya dulu sering mengibaratkan kalau suami tidak sholat, istri sholat. Atau sebaliknya, suami sholat, istri tidak sholat. Berarti tidur dengan hewan. Bahkan digambarkan gunggung atau kambing gitu kan. Berarti kalau di dalam hadis kan mantara kasala mutamidan faqad kana kafara jiharan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja dihukumkan kafir yang nyata. Cuman di apalah dinasehati, apalagi sudahnya enggak salat begitu. Jadi kalau enggak salat itu ya udah enggak benar. Iya, dosa. Iya. Jadi kalau dia tegas bisa memberikan paksaan, bukan bahasanya baku cerekan kau kau kalau enggak sholat gitu. Itu karena kau enggak benar, enggak mau dididik lain sebagainya. Itu dia dosa sama Allah seperti itu. Iya. Iya. Oh iya. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya karena alhamdulillah hari ini juga hari Jumat, kita harus pahami manfaatkan hari Jumat dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu berdoanya, bersedekahnya karena pahalanya luar biasa. Memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Jadi kalau macam sholat Jumat segera cepat hadir karena dalamnya ada limpahan rahmat dan karunia Allah untuk kita semua. Jadi amalan-amalan yang saya sebutkan tadi, upayakan untuk diamalkan. Ajaklah orang-orang untuk sama kita meningkatkan keimanan. Karena kalau diajak bersama, terasa amalan itu mengekal kuat, terasa solid kita ya. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya, seluruh pendengar setia RSB di mana saja berada, bisa menjadi orang yang istiqomah mengamalkan amalan hari Jumat. Kiranya demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.